Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada unggahan langsung dari Dangdut Akademi Indosiar. Kurang dari seminggu ya, H-6 hari lagi acara kesayangan para dangduters The Academy 6 akan kembali tayang di Indosiar. Jangan lupa catat tanggalnya ya, saksikan The Academy 6 mulai hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Kemudian Dangdut Akademi pun mengunggah postingan di mana akan ada, ayo tebak siapa ini? Una Lesti Kejora. Yaps, bener banget ya. Bunda is coming back. Di sini terlihat benar-benar luar biasa ya. Pastinya berkat dukungan suami juga nih, Una Lesti Kejora ya. Unanya Fatih comeback DA6. Tunggu infonya jadi juri atau bintang tamu ya. Sepertinya Una Lesti jadi juri lagi nih, karena udah ada iklannya di iklan yang berjalan ya di TV Indosiar. Dan di sini terlihat bahwa banyak banget yang mendukung juga nih. Alhamdulillah, katanya pengalaman yang lalu biar jadi guru ya. Syukuri nikmat sekarang untuk masa depan. Allah telah memilih Lesti sebagai wanita kuat, cerdas, berhati luhur. Semangat Leslar ya buat sukses kedepannya. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Lesti dan Billar. Ini sama-sama kompak mengunggah di story-nya bahwa siang tadi Una Lesti dan Papa Billar lagi nemenin Abang L nih guys. Senengnya ditemenin sama Panda. Dan mungkin ada kegiatan juga ya, semua papa nih, para ayah dikumpulin di sekolahannya Abang L. Salfok sama bingkai foto yang dibawa sama Abang L dan Papa B ya. Ada caption juga, nemenin anak sekolah dulu. Tapi di postingan ini kakak Rizky Billar jadi empat nih, karena ada yang DM katanya Papa Billar belum mandi. Belum mandi, mandi dulu bang katanya nih. Kebangetan kau emang Sapira, enteng kali jari jemari kau mengetik. Itu tuh abis wudhu jadi acak-acakan rambutnya. Tuh kata kakak Billar ya. Kemudian ada yang DM lagi, cuci muka doang, setidaknya sikat gigi sih pak. Cuci muka napa katanya nih. Terus aja ya kau putri, kata Papa Bi. Aduh, bener-bener diserang sama DM-an Papa Billar. Di foto kayak belum mandi katanya nih, tapi tetap ganteng ya. Di sini Papa Rizky Billar sampai mengunggah di feed-nya guys. Saking banyak banget nih yang DM ke Papa Billar ya. Tuh udah dibandingin dimana Papa Billar lagi pose ganteng. Papa Billar belum mandi aja udah ganteng kok ya. Dan ini dia unggahan dari Papa Billar tepat di Instagram pribadinya. Ini sisa semalam ya para sahabat, masya Allah gantengnya suaminya Una Lesti Kejora.
Solofok captionnya Una Lesti, gara-gara di story gua rame, ini pada fitnah gua belum mandi. Nah, sekarang gua posting dah nih muka gua yang udah mandi, krim bat, cuci muka pakai sabun muka, pakai skincare, keramas sama make up tipis-tipis. By the way, selamat buat istriku ya, Lesti Kejora yang sudah menang Female Singer di IMA. Cayo, terus berkarya ya, semoga tahun depan lebih gacor. Slide terakhir gua cuma pengen nunjukin kisah cinta gua. By the way, gua yang baju merah. jadi nyamuk dulu nih ternyata si baju merah. Ayo, siapa nih? Bang Mario. di sini ada komentar dari Abi Ramzi, salat, makan, sekolah, bekerja dan jangan lupa menebar fitnah katanya nih. Kapan TikTokan lagi? Aduh, emang ya netizen di Indonesia tuh maha benar. Jadi kalau kita public figure, kalau ada sesuatu pasti ya digoreng-goreng. Nah, untuk sekarang nih kita fokus aja ke karya-karya Leslar. Pokoknya netizen yang hate comment, yang terserah deh apa netizen bilang, yang penting kita tidak seperti yang dipikirkan mereka ya. Kemudian Mimin baru ngeh ternyata Papa Rizky Billar dan Una Lesti Kejora ini membuat emak-emak Konoha baper ya. Sepertinya Papa Billar lagi dipanggil nih, makanya pas di foto agak melihat ke belakang nih. Aduh, so sweet banget ya Una. Tapi yang kasihan nih Bang Marionya, lihat begini aja ikutan happy. Ada komentar langsung dari Devia Rizky Paripka. Masya Allah, jodoh Tiljana ya Leslarku, sampai maut yang memisahkan. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Instagram @wirustiwi. Kasihan Mario jadi obat nyamuk nih Min, perkara mandi ternyata belum selesai sih ya. Kalau bisa Mario agak geseran dong, biar terlihat sweet gitu Papa B dan Una Lestinya. Dan jangan lupa juga ya para sahabat, bakal ada vlog juga sore hari ini dari Leslar Entertainment. Kemudian setelah nemenin Abang L, Papa B lanjut meeting sore hari ini ya. Wah, seneng banget ya kalau tiap hari Papa Rizky Billar itu selalu menghasilkan cuan, karena memang time is money. Ada caption langsung dari kakak Rizky Billar, belajar IT dulu sama suhunya nih Om Benny Adham. Thank you Om atas waktunya. Kemudian ada foto bareng juga nih bersama Una Lesti Kejora. Masya Allah, senang banget ya bisa foto bareng sama idola. Tuh ya, senang banget. Cantik banget nih Una Lesti, meskipun pakai bajunya casual ya. Dan ini dia, ternyata tidak menunggu lama lagi, edisi Pulos ya penghargaan Lesti Kejora di IMA 2023. Nah, untuk para fans Leslar lover semuanya, Leslar di IMA 2023 akan tayang sebentar lagi edisi Plus. Yuk buruan merapat, stay tune terus di YouTube-nya Leslar Entertainment. Dan untuk kabar selanjutnya, ini dia unggahan dari Nobi. Masya Allah Una, ini kayak gadis aja deh Una Lesti. Beneran cantiknya, Masya Allah. Yang mau samaan bajunya sama Una Lesti Kejora, cek ya di @nobi.co.id. Dan ada unggahan dari Tantri Kotak, di mana Una Lesti Kejora duet bareng sama Tantri Kotak semalam ya. Katanya, Dede Lesti, suaramu Masya Allah. Dan Tantri Kotak pun mengakui memang suara Una Lesti Kejora keren banget ya. Padahal pas perform tuh sama sekali gak ada GR-nya. Tapi performan Una Lesti Kejora keren banget. Nah, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.